Oke, Aku pengen telepon Mbak Yuli kok, yang mana atau nomornya? Yang 99 itu punya siapa? Punya saya, dia lagi mandi. Piye piye, sampai oh, mau gimana ini? Yang 77? Yang enggak, 77 kan? Punya saya ini. Jangan sebutin nama ya, karena ini ya, saya ya masukkan dalam konten. Oke. Gimana? Kan aku bulan 3 finish tanggal terus? Tanggal 6. Siap. Nah, itu aku pengennya pindah agent ke situ. Bisa ya? Bisa. Kan agentku kan dulu di Junuan, terus nggak tahu pindah agentku, nggak tahu kemana. Aku apa kata teman-teman katanya pindah kemana dia, aku suruh nyari sendiri, aku males lah nyari, aku pindah wae lah. Nah, pengennya pindah ke situ ke agentnya Mas Andro. Bisa boleh ya? Terus lah kan bulan 3 finish tanggal 6. Kalau mau renew, tapi proses renew itu aku. Oh, boleh, enggak ada masalah. Itu bulan apa aku renew-nya harusnya? 1 apa 2? Renew kontrak. Iya. Bulan renew kontrak berapa bulan? 3 bulan sebelum. 3 bulan sebelum. Ya Januari besok lah. Ini Desember ya, bulan ini boleh loh. Bulan ini boleh. Boleh kan Februari? Bisa. Kan Februari. Iya, Februari. Sampai Maret apa Februari? Maret kan? Maret. Januari, Maret. Januari. Desember Maret akhir boleh. Tanggal awal. Boleh, boleh. Desember akhir boleh, Januari awal boleh. Oh iya. Boleh, boleh. Terus itu bayarnya berapa? Bayar berapa, Bu Yan? 3.000. Oh ya, enggak apa-apa. Itu udah termasuk pohim ya? Pohim, Bu Yan? Enggak, no. Katanya. Pohim bayar sendiri majikan kan? Iya, majikan punya sendiri pohim. Majikanku bikin sendiri kayak dulu ya. Yoi. Kalau enggak apa itu? Kalau beli sama kalau kita juga pindah, boleh. Pohimnya beli sama kita boleh. Ya ke situ aja sekalian, aku tadi tak ngomong sama majikan. Boleh. Berapa? Berapa Bu Yan pohim? 1280 2 tahun. 1280 2 tahun. 12 ini berapa toh? 1280 ini 1280. Oh, 1280 pohim. Sama renew 3000 berarti 4000 ya? Ya. 80 itu. Pohimnya 2 tahun, satu kontrak sampean. 2 tahun. Betul. Iya, enggak ngomong. Terus kalau mau pindah majikan enggak harus pindah agent enggak harus bilang sama majikan kan ya? Bilang enggak sama majikan kan? Duh. Lah, kalau enggak bilang sama majikan lho sing bayar iku majikan duduk sampean, Mbak. Iya, tapi kan aku suruh datang sendiri dulu. Oh, iya, enggak apa-apa. Kasih aja duit. Anu. Iya. Yang dulu itu aku nganu. Kok dikasih duit gitu aja kamu pergi sendiri gitu aja. Iya, boleh. Nanti sampean terima syarat nanti bisa saya anterin formnya ke sana, sampean medical check dan semuanya, terus tinggal tanda tangan majikannya, beres lo, renew itu gampang. Aku ke sana ya, aku tak main ke situ lah. Oh, ke boleh. Kemana? Ke rumah apa ke agent? Ke rumah aja dulu, ke kos WB. Kos WB terus kemana ya? Exit C. Nanti sampean kapan telepon? Kan aku naik bis, aku di toko awan naik bis ke. Jembatan biru. Terus? Jembatan biru. Hah? Jembatan biru. Jembatan biru ini toh, Mas. Pemadam kebakaran wis. Wancai. Oh, ya. Wancai. Lah, kok Wancai ya? Gini loh, Mbak. Sampean iki kan ndak ngerti toh, oke? Okay? Saya boleh sampean daerah Kunus. Sampean mau turun Sogo ya, turun Sogo enggak apa-apa. Terus jalan ke jembatan biru ya, dari Sogo itu kelihatan jembatan birunya. Jembatan biru itu dari Sogo arahnya jalan ke Wancai. Nanti di situ kita temuin. Yang penting sampean telepon dulu sebelum berangkat. Biar kita standby semua. Iya, iya. Soalnya kadang-kadang ngurusi bocah-bocah, kadang ke imigrasi, kadang bojoku ya kerja. Ya nanti pas libur aja, aku soalnya liburnya juga jarang. Sampai kabari libur, pokoknya liburnya Rebo, Selasa udah kabar. Mas besok Minggu.
liburnya minggu. Ya wes, kalau libur minggu ya kabari. Pokoknya sampe ngabari biar biar posisi kita di Indonesia posisi di Indonesia biar posisi kita standby gitu loh. Oh iya iya. Kalian mau ada rencana kalau, pulang Indonesia soalnya? Iya, aku juga maunya cuti tapi nanti dulu aja kan visa ready dulu, terus nanti bisa lah gampang kalau sudah visa ready. Oke. Oke, makasih ya Mas. Ye, siap. Matur sembah nuwun, Mbak E. Ya. Bye-bye. Bye-bye. Oke, teman-teman, pagi-pagi agennya hilang. Jadi sekali lagi ya, apa namanya, apa nek ngarani mbaknya renew, agennya hilang, ya mungkin agennya juga mbak nggak bertahan atau agennya pindah, karena sekali lagi kan di Hong Kong ini cosang gitu, buka tutup teman-teman ya. Jadi bisnis itu kadang ada yang naik, ada yang turun, ada yang enggak pas gitu. Ada yang pindah karena sewanya mahal. Jadi tidak ada masalah. Makanya kalau kita ya selalu ada di online. Jadi di telepon, di WA itu berusaha kita angkat. Ya, karena sekali lagi namanya orang Hong Kong sama orang Indonesia itu kan ya beda. Dan rata-rata orang Indonesia banyak yang jadi pegawainya. Agen-agen yang orang Indonesia juga ada beberapa. Dan mungkin itu orang-orang lama, orang-orang lawas yang dulu udah duluan datang ke sini. Yaitu ada beberapa agen yang awet juga orang Indonesia. Bahkan sampai suaminya sudah meninggal, terus dijalankan sama istrinya, terus sama anaknya juga gak dijalankan. Ada yang orang Indonesianya sudah punya anak, terus ngejalanin anaknya. Jadi pada prinsipnya semuanya tidak ada masalah. Dan agent itu sebenarnya tugasnya hanya membantu. Nah, ada agent yang memang memberikan pandangan, memberikan gambaran. Ada agent yang udah lu selesai tanda tangan, ya udah sudah kelar, sudah gak ada urusan dengan kita. Nah, ada yang seperti itu. Makanya bagi saya, buat teman-teman semuanya, memilih agent. Kalau kalian ngerasa bahwa ya ya aku sudah bisa dan aku ngerti sendiri kok, mau agent siapa aja nggak ada masalah, itu yang jauh lebih bagus yang kita harapkan. Jadi pada dasarnya kita juga bagaimanapun tidak bisa ketergantungan ya kan, tapi terkadang fokus kita juga cari uang bukan belajar. Kalau fokus kita cari uang ya kadang-kadang proses untuk belajarnya agak bagaimana. Gak ada masalah, kita sudah siapkan dan kita sudah sediakan konten-konten. Mana informasi-informasi yang ingin kalian dapatkan, informasi yang kalian cari, ya mudah-mudahan di konten saya ada. Kalau di konten saya ada kan tambah sip. Jadi boleh. Dan sebenarnya setiap telepon dari kalian itu adalah sebentuk informasi. Jadi saya tidak mengharuskan yang telepon itu yang punya masalah. Sebenarnya yang tidak punya masalah, yang ingin berbagi atas pengalamannya dia, berbagi atas experience-nya, atas hal-hal yang mereka alami. Karena spesial ya, setiap individu itu akan punya cerita yang berbeda-beda. Nah dari cerita-cerita yang berbeda-beda itu kita bisa menyimpulkan sebenarnya kayak apa sih karakter Hong Kong. Mungkin itu saja dari saya. Siapapun kalian, ya kalau nggak dibalas hari ini, balas besok. Kalau nggak besok ya lusa. Pokoknya terus saja, boleh jangan capek. Kalau mau cari informasi, jadi kalau mau nyari informasi terus nggak dimasukin di konten, boleh cari organisasi, cari NGO atau telepon ke labor. Itu tidak akan dikontenin sama mereka. Oke, gitu aja dari saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.